Ya, ini ada konferensi pers dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Punya Pak Oten ya, Pak? Antisipasi. Yang pertama, masyarakat yang paling mungkin potensi terdampak, ya kita sedikit untuk geser. Ya, bukan berarti evakuasi, tapi hanya menggeser biar dampak-dampak lebih aman. Dan kemudian kami juga akan menyiapkan Jihandak besok. Kalau memang Pak Panglima Kodam membutuhkan bantuan, kami siap. Karena kami juga punya tenaga profesional. Apabila ada mungkin material ledakan yang terlempar jauh, kemudian dekat dengan pemukiman masyarakat atau di tempat-tempat umum, kami akan bantu. Berarti sekarang dari pihak kepolisian juga sudah berjaga di sekitaran perumahan? Ya, untuk anggota kami, Babin Kamtibmas, sudah menghimbau daerah-daerah yang sangat mungkin terdampak, ya paling tidak harus mengamankan. Ya paling tidak, ya nanti kita tanya pada Pak Panglima, kira-kira radius berapa kilometer yang kita sterilkan. Oke, berarti untuk saat ini nanti apakah Bapak akan mencoba untuk mengecek dari lokasi Bapak? Ya jelas, ini kan masih panas ya, masih panas belum bisa didekatin. Di sekitar ini sudah banyak sekali tenaga-tenaga damkar, ya maupun tenaga-tenaga dari BNPB saya lihat tadi, sudah mulai banyak. Artinya kesiapan kita mendatangi sebuah insiden sudah sangat bagus. Hanya saja insiden ini kan kriterianya kan masih panas, tidak mungkin dan sangat bahaya kalau mendekat ke lokasi. Dimungkinkan berapa yang bahan-bahan yang ada di situ kalau sudah terbakar atau meledak semua baru bisa didekati. Pak, gambar sedikit Pak untuk kondisi terkini sementara Pak hasil pemantauan petugas gitu Pak, seperti apa sih Pak sebetulnya kondisi Pak? Ya, melihat tidak ada lagi api mungkin. Saya tidak bisa mengadakan komentar yang itu. Kami hanya sifatnya antisipasi sebagai radius yang ada masyarakat ini kan juga wilayah hukum, bukan wilayah hukum Polda Metro. Ini adalah wilayah hukum Polda Jabar. Hanya kami yang terdekat, yang terdampak, ya kami akan membantu. Ya, sebagai sinergis antara TNI Polri, kami berupaya membantu. Baik tenaga yang Jihandak besok pun kami siapkan. Dan sekarang sudah siap di sekitar sini. Kalau memang dibutuhkan oleh Pak Pangdam, kami langsung jalan. Sudah ada yang disiapkan berarti Pak ya? Ya, sudah ada. Untuk malam hari ini ada berapa personil Pak yang diturunkan Pak? Kalau Polres Kota Bekasi ya, ya yang dekat-dekat sini, Babin Kamtibmas sudah kita siagakan warning untuk memberitahu masyarakat yang berpotensi terdampak. Ya, itu cukup ya. Terima kasih. Untuk imbauan kepada masyarakat, mungkin ada yang disampaikan. Tadi soalnya radius 2 km dari sini itu masih ada granat di wilayah komplek mungkin. Ada serpihan-serpihan. Ya, ini masyarakat biar paham. Kalau ada bahan peledak, ya jangan dikutak-kutik. Segera lapor aja kepada kepolisian. Ada mungkin Babinsa atau Babin Kamtibmas, dan tidak setiap polisi pun ahli di bidang itu. Harus betul-betul yang profesional, kalau dari kami adalah dari Brimob, nanti yang kantor. Ya, artinya ke depan mungkin ada beberapa minggu pihak kepolisian untuk berpatroli di sekitar wilayah. Ya, ketika ini besok sudah mulai dingin, saya rasa Polda Jabar, Polda Metro bersama-sama akan membantu untuk menghindari hal-hal yang dimungkinkan seperti material yang terlempar, yang bisa meledak. Gitu. Pak, ini kan artinya bahan reaktif, tapi berbahaya juga kalau disalahgunakan oleh warga sekitar. Pihak polisi nanti gimana, Pak? Itu nanti kalau kita sudah jalan, cuma kita patrolin besok, ya kita menghimbau kepada masyarakat. Ya, kewajiban dari media inilah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kalau ada benda-benda yang diduga mirip, ya laporkan saja kepada petugas. Ya, oke, makasih. Terima kasih. Yuk, selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.